Kemarin juga tuh, Bu, saya dapat penumpang dari Pasar Rebo. Pas sampai Fatmawati, macet banget tuh. Wah, saya slap-slip, set. Akhirnya nyampe Lebak Bulus. Wah, pas turun saya dikasih tips gede banget tuh sama penumpang, Bu. Wah, senang banget saya dapat penumpang kayak gitu, Bu. Terus maksud Abang apaan? Ya enggak, Bu, saya cuma cerita doang. Ah iya, nggak ngerti apa nih gue kasih kode. Mas, cepetan dong jalannya. Gila, Bu, mau kemana sih buru-buru amat? Saya mau kerja, Mas. Udah telat ini. Gila, nggak bakal telat, Bu. Orang jalanan lancar gini, Bu. Lagian kalau ngebut-ngebut juga bahaya, Bu. Saya udah telat banget ini, Mas. Sekarang gini dah. Ibu pilih mana nih ya? Kita kenceng tapi celaka, atau lama tapi selamat? Ibu pilih yang mana deh? Padahal mah gue males ngebut-ngebut. Boros bensin. Tuh kan kantor udah sepi. Saya pasti telat nih gara-gara Mas sih. Udah, yang penting kan ibu sampai. Gak ada tambahannya nih, Bu. Tambahan apaan? Tips gitu, aham. Loh aja udah bikin gue telat, masa minta tambahan? Yang penting kan ibu sampai dengan selamat. Coba kalau tadi saya ngebut, ibu celaka. Ibu gak jadi ngantor, kan? Ya elah, yaudah nih. Nah, gitu dong. Eh, Bu, jangan lupa, Bu. 5 star, bintang 5. Ada tongkrongan driver Happy Jack lagi. Mas, kok malah muter balik? Iya, Mbak. Saya tahu jalan yang lebih cepat kok nih. Jalan motor yang lebih cepat, Mbak. Bukannya malah muter-muter ya? Enggak, Mbak. Saya tahu saya apa banget dari sini, Mbak. Orang saya tiap hari narik. Ini pasti lebih cepat nyampainya, Mbak. Hati-hati, Mas. Iya, ini. Mbak. Ah, sih, Mas. Katanya jalan cepat. Kok jadi ribet kayak gini? Ya udah, pokoknya tenang aja, Mbak. Pasti nyampe. Ya, si Mbak banyak ngomong. Iya, Mas. Ini cepetan saya buru-buru nih. Ih, siapa bilang jalan nenek moyang gua? Tuh kan, ini ada... Ya Allah. Lagi sih, Mas, ya jalan kampung. Pak, ini semua apa-apa. Nanti udah kalau jalan kampung. Ntar aja, mau tahu rasa, ntar. Ya, Mas. Ya, ini, Bu. Mas. Risik banget sih. Jalan-jalan. Ya, ini makanya saya kesepitan. Sampai, Mbak. Segini doang, Mbak. Ya, kan emang sesuai aplikasi, Mas. Iya, maksud saya nggak ada tambahan apa tips gitu, Mbak. Ya, kan tadi Mas sudah ngajak saya muter-muter. Itu kan juga bukan saya yang nyuruh. Iya, tapi kan Mbak udah saya anterin selamat sampai tujuan. Enggak, ah. Mbak nggak kasihan sama saya, Mbak. Saya ini narik ojek demi anak saya, Mbak. Anak saya masih kecil. Istri saya ninggalin saya sama anak saya. Dan anak saya tuh butuh susu. Kalau saya pulang nggak bawa uang, saya nggak bisa beli susu buat anak saya. Anak saya harus dikasih makan apa? Iya deh. Kalau gitu ini tambahan buat anak Mas. Terima kasih ya, Mbak, ya. Ya, sama-sama, Mas. Semoga, Mbak, rezeki tambah banyak. Amin. Lumayan buat makan siang. Hah? Makan? Maksudnya, Mbak. Katanya mau beli susu, Mas. Iya, maksudnya kan anak saya kan masih kecil, makannya susu. Masa dikasih rendang, ntar nyelip di usus. Terima kasih ya, Mbak, ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Iya. Emang dah, acting gue top banget. Ini kalau gue ikut sinetron dapat Piala Citra kali ini. Citra buruk. Percaya aja lagi sama gue. Wah. Order ada Happy Jack nih. Saatnya berubah. Man. Coba lihat deh. Apaan?
ada driver pakai jaket Oke Jack. Apaan? Coba lihat ya, terus kenapa emang kalau pakai jaket Oke Jack? Lihat dulu, no. Lihat helmnya. Nah, kok helmnya Happy Jack? Aneh kan? Pakai minta tips segala lagi sama penumpang. Ini yang bikin jelek Oke Jack, no. Aduh, coba editan kali. Tunggu. Kayaknya ini beneran nih, asli fotonya. Masa? Iya. Glasswit, oi. Hah? Glasswit. Iya, lewat. Maksudnya. Kan di sini nggak boleh double kalkun. Akun. Gue sledding lu lama-lama. Tekel, kelas. Gue lah.